Bener nggak apa-apa? Boleh. Bener nggak apa-apa aku di sini? Boleh. Kalau aku sholat lagi boleh? Boleh. Selama juga boleh di sini sama aku. Boleh kalau mau di, kamu mau enggak aku sholawatin setiap hari? Pengen, kamu jadi imam aku. Aduh, kamu berkaca-kaca gitu. Kenapa? Seneng loh. Seneng ya? Kamu cinta sama sholawat? Cinta sama yang bawainya, cinta juga gak? Aku minta maaf soal tadi ya. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari sifat takabur. Ya Allah, ya Rob, buang jauh-jauh sifat takabur, buat sifat sombong jauh-jauh buang. Dekatkanlah jodoh hamba ya Allah. Amin. Dari hati, karena apapun yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Ya. Hati ketemu hati. Betul, akan jadi cinta. Nah aku naono bango yo banu gei. Nah aku naonu gelis lo banu bangor. Tiga nama ini dia yang gua cari, bray. Asa ayah ade yupa meyun. Gonta ganti jalu tasirik na unggal minggu. Aduh, lagu-lagu Bandung. Nikmat banget. Insyaallah. Bandung tuh ya. Halo, Ajudan. Di mana? Udah nyampe Buah Batu. Oh, ini di Cisaranten, Ajudan. Ini mau beli apartemen di sinilah. Iya, lumayan lah apartemennya murah. Berapa ya? Paling 10 triliun doang di sini. Siapa yang kemana? Mulah lah 10 triliun, nggak kerasa lah gitu. Kan kita napas aja udah dapat 10 triliun gitu. Ini apa? Maaf. Kenapa, maaf ya, kalau kita telepon sama Ajudan. Ajudan nih, aku lagi di kafe Tepas di samping janda anak 4, Ajudan. Iya, pakai baju hitam, nggak pakai celana gitu lah. Iya. Iya nih, dia bawa anaknya 4-4-nya di kafe nih. Yang satu minta ASI, yang 3 minta makan, yang satu ingusan. Ya satu pengen mandi. Ya. No. Ya nih. Ya. Dada gua sakit sumpah. Sambil bawain liquid, dia butuh liquid katanya, liquid vape gitu aja dan. Ya. Bawain aja 10 aja. Kasihan janda nih. Wait a minute. Ya. Siap. Hati-hati ya, bawa Alphardnya. Pelan-pelan aja, santai aja. Ya, nanti Abang Sherlock ke kafe Tepas Coffee ya. Siap. Yo. Ajudan, oke. Okay. Siap, Ajudan, yuk. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau rokok? Pepsi, nggak rokok. Mau rokok nih? Oh, nggak mau. Maaf. Nggak level ya? Nggak level. Tenggorokannya beda. Tenggorokan orang kaya sama... Moga-moga lu batuk nanti kena rokok. Nggak bakalan lah. Kan tenggorokannya di mahal. Perawatan, bus. Beda lah. Kulit-kulit aku mah beda sama kulit kamu. Beda banget ya? Beda. Bukan masalah putihnya.
Melati. Bukan. Karakternya beda. Nyanyi biar enak aja. Supaya nak nabi judi kak. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Biar ku lihat senyummu. Buka dulu topengmu. Buka dulu topengmu. Biar ku lihat wajahmu. Biar ku lihat senyummu. Wow. Sentuh aku. Udah berisik, suaranya jelek, cempreng pula kayak monyet. Astagfirullahaladzim, kayak monyet. Kalian udah cemburan saya, kan? Makan lagi, hilang selera saya makan. Segini enaknya kalau telinga kamu ada nih yang bermasalah kali. Udah diurus telinganya kali. Korek kok beneran. Gak perawatan soalnya telinganya. Perawatan. Telinganya gak perawatan itu. Ngapain ya liat perawatan? Gak penting banget sih. Bersyukur banget punya karakter suara emas begini, ya Allah. Bukan emas, isi. Enak aja. Karatan. Enak aja karatan. Iya loh. Kamu kali karatan gak punya ayang tuh. Oh. Aku mau gak karatan bos, aku mau ayangnya banyak, ada 11. Pasti iya. Bro. Juga si jogo sebenernya. Tuh kan. Udah kelihatan sih, emang perempuan kayak kamu tuh paling sering banget untuk disakitin. Karena memang pantas untuk disakitin. Loh kenapa? Iya, ya pantas aja gitu. Iya. Kamu belum coba? Ngapain? Aku mau coba sama kamu gitu. Kamu gak mau akunya. Yang bener. Iya, kecuali kamu mau jadi yang ke-12. Ke-1. Aduh, ayam yang ke-4 nelfon. Halo sayangku, cintaku, manisku, meberlianku, penerang jiwaku, matahariku, meberlianku, sayang, masa depanku. Ya sayang, maaf ya kakak baru ngabarin. Baru ada sinyal nih, di Jaksel baru ada sinyal sayang. Oh. Apa sih kamu? Beneran? Ini di Bandung. Apa sih Bandung, boro-boro Bandung, panas banget sayang lagi di Jaksel. Beneran? Apa sih hidung belang enak aja. Lagi di, ini sayang, kafe-kafe Jaksel nih, banyak nih. Kakak habis meeting sama klien-klien cowok semua sayang. Enggak ada ceweknya kok. Iya. Cewek semua. Apa sih kamu? Biasa. Biasain sayang ini suara cowok di cewek-cewekin gitu sayang. Apa sih? Beneran sayang kakak lagi di Jaksel sayang beneran. Bandung. Coba Sherlock. Hah? Sherlock. Mau Sherlock ayang. Enggak ada sinyal di Jakarta Selatan lagi jelek sinyalnya sayang. Beneran. Halo. Apa sih kamu ini? Jangan suka bohong deh, dosa loh ini. Apa sayang? Enggak beneran sayang, serius. Ini biasa ini waiters cafe dia sih sayang. Cinta mati sama kakak dia bilang. Iya bilang. Jangan dengerin mbak, dia bilang, dia bilang gitu tadi. Mas, kamu mau gak mas? Nikahin aku kata. Astagfirullahaladzim, kakak sih gelu pisang denger mas. Apaan sih kata kakak? Kita aja belum kenal, iya kakak kan udah punya calon nih, udah kayak bidadari calonnya gitu loh. Ngapain kakak cari lagi? Apa sih kamu nih? Beneran? Dia di Bandung sama aku. Boro-boro. Boro. Apa sih kamu nih? Bong. Boro-boro kakak di Bandung kak sayang. Ke Bandung ngapain? Ke Bandung orang kakak di Jaksel. Iya. Enggak sayang, enggak. Ya udah ya. Halo. Halo ayang. Ya. Ya siap ayang, siap cinta, manis. Ayang, oke deh, siap. Nanti sayang, oke. Siap, yuk, oke. Udah tukang kibul, ya. Kamu? Enggak. Tukang kibul, ya kan? Ya kan berbohong demi kebaikan, enggak apa-apa. Apa kebaikannya coba? Biar hubungannya lancar. Tepu-tepu lagi. Iya kan? Ini di Bandung bukan Jakarta. Kalau kita bilang aku lagi di Jakarta lagi sama kamu gimana? Kalau lagi di Bandung lagi sama kamu gimana? Oh, belang juga ya buaya.
Kan bebas. Kalau bawa orang banyak uang kan bebas. Mau gimana gimana kan terserah yang banyak uang. Jangan sombong deh. Sombong kayak gitu enggak sih? Ilfil. Ilfil enggak sih? Enggak, aku denger, aku yang denger, aku enggak ilfil. Gue yang denger. Oh, lu yang bro. Ketawa sih emang. Lucu lo ada ya orang ngomongin hari ini tuh ya kayak. Apa? Udah sombong ya kan, tukang tepu. Emang lu punya apa sih? Punya apa? Kamu nanya punya apa? Banyak, aku sebut apa yang kamu sebut, aku punya. Udah gitu punya apa? Alay banget lagi, bisa gak sih? Kalau hubungan tuh biasa-biasa aja. Gitu kalau efek jomblo mah ngeliat yang bahagia tuh iri gitu loh. Memang. Ya karena jomblo enggak punya pasangan gitu ya. Udah deh, diam deh. Tuh aduh ajudan anak. Ajudan nyampe ajudan anak. Mantep banget. Ganteng banget ajudan anak. Lempar mas batangan. Sip. Ya. Aku lagi. Ya. Es mantep banget ajudan. Oke, siap. Mas batangan yang beli dari Dubai yang harganya 500 miliar aduh. Aku cat warna hitam. Bunyi juga nih. Bunyi. Tunyut. Iya buyutut. Iya. Buyutut. Aneh loh. Apa yang aneh? Kamu yang aneh, kamu yang norak. Ajudan, air yang bening ajudan. Serak banget orang. Kayaknya suara. Thank you ajudan. Bismillahirrahmanirrahim. Mau minum? Mahal nih. Minuman mahal nih. Makasih. Itu pop es ya. Pop es mah banyak kali di warung. Es warna ya memang sih. No. Kamu biasanya pop es atau jus gula batu Nutrisari gitu ya? Bro. Minuman ya? Kau tahu? Kelihatan. Kelihatan. Iya memang harus sabar kalau jadi manusia mah. Aduh, mas batangan. Ah, cobalah. Bunyiin lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak mas batangan yang bunyi gini? Gak ada kan? Kita punya suara lah. Canggih. Emang. Tun. القلب متيا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيا بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا وبالحق جاء أحمد هدانا والمولى قد شاء بالخير أتانا
wabil haqqinya ittaqwa da'ana li darbir raja wal maula awnana bi ta'an nabi القلب متايا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي إليه مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي إليه مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متايا بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي اللهم صل وسلم وبارك عليه. سمعنا bagus. Apa? Suara kamu bagus. Suara aku Agus. Bagus. Oh, bagus. Oh, bedek ya? Enggak kok. Enggak keganggu kalau aku salatan gini. Aku senang jadi adem. Aku kamu kenapa kok berkaca-kaca gitu? Senang aja. Oh, senang aja. Jadi kamu tuh orangnya sombong. Tapi aku pikir orang sombong itu ya enggak bisa apa-apa tentang hal-hal Islami begitu. Oh, gitu. Jadi kau senang aja. Ah, oh, senang aja. Aduh, kamu berkaca-kaca gitu aku enggak enak kok. Salah berarti. Ya udah aku pergi aja deh kalau. Jangan sini aja. Hah? Beneran enggak apa-apa? Boleh. Beneran enggak apa-apa aku di sini? Boleh. Kalau aku sholatan lagi boleh? Boleh. Selama juga boleh di sini sama aku. Boleh kalau mau di, kamu mau enggak aku sholawatin setiap hari? Pengen, kamu jadi imam aku. Boleh deh, ya udah aku sholawatin dulu sekali lagi boleh ya. Abis sholawatin baru kita ngobrol-ngobrol. Alright. Adem dengernya. Aduh. Ya udah aku salat lagi ya. Oke, aku dengar lagi. بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فرضي ومن الآيات
sana faibi sawahidu ya maula fi'ala la laquna nasru kitabi awla wa sayabluhu bidunya qawla ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فربي ومن الآيات سنفايدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا لقونا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت ولن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح بالقرآن سأمضي أجلو خبث الأرض هو نفلي هو فربي ومن الآيات سنفايدي سأعاهد يا مولاي فعلا لا لقونا نصر كتابي أولى وسيبلغ بالدنيا قولا ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور ذقت وللن نتخلى عن ميلاد المبرور سجل تاريخ وجودي من بعد حياة البور
حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزاح الجور اللهم صل وسلم وبارك عليه. Indah banget. Aduh, kamu berkaca-kaca gitu. Kenapa? Seneng loh. Seneng ya. Kamu cinta sama Selamat? Cinta. Cinta. Sama yang bawainya cinta juga enggak? Aduh, Masya Allah. Aku mau nanya deh sebelumnya sama kamu. Apa yang ada dalam benak kamu kedatangan aku yang awal-awal? Itu orang sombong. Sombong. Gak suka. Allah, penipu. Kebohongin cewek. Ya. Astagfirullahaladzim, wali-wali daya Allah. Gak nyangka. Bisa bawain soal seindah itu. Aduh, Masya Allah. Jadinya aku kayak gimana? Sudah memaafkan aja ya? Lupa lah. Udah lupa ya? Lupa. Aduh, Masya Allah, Tabarakallah. Aku minta maaf soal tadi ya. Ya Allah, jauhkanlah hambamu ini dari sifat takabur, ya Allah, ya Rob. Buang jauh-jauh nah, gitu sifat dong. Takabur, buat sifat sombong jauh-jauh buang. Dekatkanlah jodoh hamba, ya Allah. Amin. Aduh, Masya Allah, tak kenal maka tak sayang. Makanya makanya kenalan dulu. Siapa nama kamu? Gita. Hah? Gita? Serius? Mm-hmm. Coba tangannya di bawah dong. Serius nama kamu Gita? Iya. Serius? Nama kamu mirip nama ibu loh. Ibu siapa? Ibu ini, ibu dari anak-anak kita nanti. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Mbak Gita orang mana? Asli mana nih? Sumatera. Oh, Sumatera? Merantau di Bandung? Mm-hmm. Oh, merantau di Bandung. Asli Sumatera? Original Sumatera? Mm-hmm. Kamu orang mana? Aku orang Jawa. Jodoh dong. Hahaha. Oh, jadi Jawa X Sumatera gitu ya? Mixing. Mixingan ya? Gimana jadi anaknya? Ya, dikit aja, suka sama ganteng. Kalau cowok ganteng, kalau cewek cantik kayak kamu gitu ya? Setuju gak? Setuju. Tadi kata-kata awal-awal benci, kok sekarang mau kayaknya? Iya, bisa kamu suaranya indah banget. Oh, indah. Jadi aku terpana dari kamu. Gimana dong? Aduh, kamu ngomongnya jangan halus gitu, nanti kalau aku... Aduh, kalau aku mencintaimu gimana? Nggak apa-apa, dari nol ya. Bensin aja dari nol ya. Aduh, Masya Allah. Kamu udah sering ke kafe Tepas ini? Enggak sih. Oh enggak? Aku lagi sendiri aja. Oh lagi pengen? Galau lah. Oh lagi galau aja. Kamu dateng deh. Iya, datang. Mau ngobati ya? Mau ngobati enggak? Maybe. Jadi gimana nih? Jadi gimana nih? Gimana apa nih? Gimana apa ya? Aduh, masyaallah, tabarakallah. Aku kan baru nyampe banget nih, baru semalam. Aku kan asli dari Banten sebenarnya. Hmm. Aku dari Banten, baru nyampe banget dari Bandung nih, di Bandung. Kebetulan aku tuh pengen banget makan kuliner di Bandung, tahu enggak sih? Gimana tuh? Aku mau nanya sama kamu, aku mau ajak kamu sih sebenarnya atau kamu ngajak aku sih makan. Pengennya kamu ngajakin aku. Oke, okay, ya boleh. Makan kuliner Bandung boleh. Yang enak gitu. Ayo. Aku tuh pengen loh, suka kuliner aku tuh.
Ya walaupun aku laki-laki tapi aku suka kuliner. Enggak apa-apa. Seneng, seneng gitu makan yang enak gitu gitu. Enggak mesti yang mahal, kita makan pinggir jalan asal kenikmatan aja, betul enggak? Yang penting bareng kamu. Betul, betul pokoknya. Iya, iya, aduh, Masya Allah. Aduh, Masya Allah, Tuhan Allah. Mohon maaf banget. Jadi aku ini sebenarnya mau ngisi acara sholawat, Mbak. Jadi aku ini sebenarnya mau ngisi acara sholawat. Di sini ini malam minggu ini akan ada acara sholawat. Jadi panggung sholawat gitu. Jadi aku nih pengen syiar melalui syair yang aku bawain untuk para kaum milenial. Bagaimana sih kaum milenial ini pas dengar sholawat? Mereka ini masih cinta gak sih sama sholawat? Mereka ini masih mengharapkan gak sih syafaatul uzma kanjeng Rasulullah SAW ila yaumil qiyamah nanti di padang mahsyar nanti? Kita ini mengharapkan gak sih syafaatnya, pertolongannya kanjeng Nabi Muhammad SAW gitu. Semoga aja para milenial ini hatinya terketuk untuk cinta sama sholawat. Amin. Gitu. Dan masuk kamu juga, semoga kamu cinta sholawat. Semoga ulah seksi kieu. Amin. Jadi malam pakai nafas gitu. Iya, enggak, semoga aja kalau udah nikah sama aku mau tertutup. Bagi apa punya kamu mila, aku turutin kok. Makmum bagaimana imam ya? Iya. Aduh, Masya Allah. Nanti kalau aku baper, kamu mau tanggung jawab memang? Tanggung jawab. Oh, tanggung jawab. Kan ada orang tua aku. Bener gak sih? Bener deh pokoknya. Bener. Aku tanggung jawab ya. Siap. Emang kamu berapa sih sekarang usianya? Aku mau nanya deh. Kayaknya aku berondongnya kamu deh. Aku mau nanya deh, kamu berapa 28. Sih? 28? Aku 25 loh. Aduh gimana dong, kamu bisa nakain aku gak? Siap, nantangin berondong kayaknya ini ya. Salah ya. Emang usia matok gitu. Dia menafkah, bisa menafkahkan atau enggak? Kan enggak juga. Kayaknya aku paling in love pandangan pertama di sama kamu. Siap. Paling in love pandangan pertama udah kayak judul Roma Irama aja ya. Aku juga lagi mencari sebenarnya, lagi mencari. Kamu punya 11 orang. Enggak. Astaga, aja bohongan banget. Jadi aku tuh punya 11 itu bohong banget. Aku tuh sebenarnya tadi juga ngeteleponan sama ayah, enggak, bohong. Kamu bohong buat apaan? Bohong aja. Gimana sih perasaannya kalau ada laki-laki membohongi wanita? Di samping wanita gitu. Bagaimana perasaan wanita tersebut gitu. Ternyata kan wanita mana sih yang mau dimadu, wanita mana sih yang mau diselingkuhin, wanita mana sih yang mau diduain atau diempatin atau di sebelasin tadi. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bohongan banget. Seneng kamu jujur. Seneng ya? Seneng. Oh, seneng. Seneng banget. Aku juga seneng banget tau sekarang. Kenapa? Seneng banget ngeliat senyum manis kamu. Oh. Enggak, dari hati, karena apapun yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Ya. Hati ketemu hati. Betul, akan jadi cinta. Aduh, gerah ya. Iya, kok Bandung adem gini jadi gerah ya? Sambil kamu kali. Aduh, Insya Allah, tabarakallah. Aku sampai nggak jadi minum loh. Aku mau minum dulu ya. Aku juga serak banget nih. Terkesima. Ah ya benar. Melihat kamu membawakan salawat dengan kusyuknya. Aduh, jadi tapi aku cocok buat ngisi acara salawat. Cocok banget. Terus aku abis ngisi acara salawat mau ngisi acara juga musabaqah tilawatil Quran. Oh ya? Aku izin tadarusan boleh juga di sini? Tidak apa-apa. Boleh. Sedikit aja deh. Boleh.
kamu ada request surat apa, siapa tahu apa yang kamu minta aku bisa bawain. Apa yang Umi minta Abi bisa bawain. Ya. Bang. Kamu tahu aja. Oh, gimana aku aja ya. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Modelannya begini. Enggak apa-apa, yang penting bisa ajak aku ke jalan yang benar. Aduh, masya Allah, tabarakallah. Ya, bisa ngaji, bisa salawat, apalagi sih. Aduh, aduh, masya Allah. Tapi kan aku nggak tampan. Apa yang pasti bukan kriteria kamu sih kalau aku. Yang penting kamu bisa bawa aku menuju surga. Aduh, masya Allah. Tapi kamu juga mau dibimbing ya? Enggak marah kalau aku suruh marahin kamu demi jalan kebenaran. Enggak marah. Marah. Sayang, kamu pakai hijab ya. Enggak apa-apa. Yang penting aku bareng kamu. Asyap. Aku mau jatuh deh. Kamu tahu tempat wisata yang enak di sini? Di mana? Aku nggak tahu sih. Kamu belum tahu. Kamu baru di sini? Aku baru. Kamu baru. Ya udah, aku tahu. Aku mau ajak kamu ke Lembang, ke tempat banyak banget di Lembang. Lembang sih katanya bagus. Banyak yang bilang aku bagus. Suka alam. Suka alam. Suka. Kamu suka alam? Suka. Kalau aku sih suka kamu. Sama. Ada. Ya udah, kita jalan-jalan aja. Ngomong masih sore, nanti sambil malamnya kita bakaran. Kayaknya enak banget deh. Kamu punya, ngomong-ngomong punya Instagram enggak sih? Punya. Kita follow-followan boleh enggak Instagramnya? Boleh banget. Takut nanti kita jalan-jalan lupa follow nanti kan. Nanti enggak tahu kontaknya. Bagaimana menghubunginya kan? Kontak batin. Kontak batin ya. Aduh, apa nama Instagramnya? Elma Gita. Elma Gita. Ini ya? Yes. Follow ya, nama aku Ronan. Hai, salam kenal ya. Oh. Kamu jangan sombong-sombong lagi dong. Enggak, astagfirullah, enggak. Oh, kamu DJ. Yes. Ya, masya Allah, banyak banget loh followers kamu loh. Hidup, hidupku penuh dengan makan, jalan-jalan, cocok banget. Sama, aku juga hobi makan, hobi jalan-jalan. Yang penting bahagia. Yang penting bahagia. Ya, betul. Bentar lagi bahagia sama kamu. Asyik. Ah, penting bahagia sama kamu. Yaudah, yuk kita jalan-jalan yuk. Ayo. Coba aku. Kok aku kayak mulai grogi ya, ajak jalan-jalan bidadari gitu. Aku pengen terbang, boleh nggak? Silahkan. Ini pegangan namanya. Aku pegangin soalnya, takut jebol. Nggak apa-apa. Ayo deh. Ayo. Bawa dong. Apa mau aku bawain? Nggak usah. Nggak usah. Terima kasih.
sama-sama. Aku bawain vape aja deh. Ayo. Kita mau ke Lembang. Kamu gak risih aku ajak jalan? Gak apa-apa, aku senang jalan sama kamu. Oh, siap. Kan bentar lagi kita mau tinggal bareng. Oh, boleh. Berapa mau ketemu orang tua aku? Berapa bulan lagi? Sebisa kamu. Semampu aku ya. Semampu aku untuk berani memental. Berani datang ke rumah orang tua kamu. Betul. Oh, udah deh. Makan jagung bakar kamu suka? Apa aja boleh sama kamu. Sosis bakar suka juga. Apa aja? Wah, apa aja ya. Boleh.